Sahabat, nak tolong kawan yang buat maksiat. Bukan buat maksiat. Nak tolong dia, bukan dia buat maksiat. Nak tolong dia tinggalkan maksiat. Jadi apa nak buat? Satu, kaedah, teknik, method, senaraikan perkara-perkara anda nak buat di atas sila kertas. Ini kaedah dia. Senaraikan perkara-perkara anda nak buat. So, bila anda terfikir anda buat, terfikir anda buat, ia akan menyebabkan perbuatan anda tu tak nampak kemas, tak nampak smart. Tulis dulu, nak buat macam mana. Kita nak buat tindakan yang kita tak hilang dia. Kalau kita hilang dia, kita tak boleh dekat lagi dengan dia. Bijaksana. Fotona, bijaksana. Nampak tak? Kalau kita main maki amun, kita hilang dia. Itulah sekali kita ada pulang nasihat dia. Lepas ni dia jumpa kita, dia hilang. Dia jumpa kita, dia berbulu. Dia jumpa kita, dia bengang. Dia tak nak lagi duduk sebelah kita. Jadi nak nasihat orang, kita duduk sebelah dia, itu lebih mantap. Duduk sebelah dia, boleh bicara, lebih bagus. Sebab tu ingat tak apa dia kata apa? Bawa masuk hadis Nabi. Bawa masuk ayat-ayat Allah. Maka bila kita bicara dengan metik ayat Allah, bicara dengan bacakan hadis, insya-Allah dia ada kesan. Teknik kaedah tu kena belajarlah. Tapi ini adalah satu formula yang sangat mahal, anda kena buat. Faham ke faham? Jelas ke jelas? Jadi kita dah tulis tak kat bawah kat ruang komen ni? Saya nak jadi yang utama di sisi Allah. Jangan jadi biasa-biasa di sisi Allah. Tak nak jadi yang biasa-biasa. Tak boleh jadi biasa-biasa. Kita kena usaha. Umur dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih biasa-biasa lagi ke? Dan 60 tahun kau tidur sampai pukul 7, pukul 6.30. Dah lepas subuh bongkar bangun. Dan 60 tahun buat macam tu. Dah lah bangkit. Tidur ini kalau kau suka tak suka, kau kena tinggalkan juga sahabat. Sebab bila kematian sampai, tidak ada lagi tidur di dunia ini. Faham ke faham? And kau kena tinggalkan, belajar-belajar tinggalkan tilammu. Kerana tiba satu masa, bila malaikat maut datang bertandang, maka kamu nanti ditendang. Kehidupan kamu akan dikenang. Siapa yang kenang? Anak-anak yang baik dikenang, buruk pun dicanang. Faham ke faham? Faham ke faham? Hidup kamu pasti tak tenang. Faham ke faham? Kan? Kalau kat dunia, kamu memilih jalan senang. Faham ke faham? Ha, insya Allah. Faham, eh? Faham ke faham? Faham, insya Allah. Alhamdulillah. Eh?